boleh dibilang kalau saya ngurah sampah dari warga RT 3 RW. Hal yang pertama saya lihat, mereka lihat lingkungan mereka ya, sungguh gimana ya, tempatnya juga kan, maaf ya agak kumuh gitu kan. 日子艰困，疫情冲击，拾荒者的生活频上加频，物资援助犹如一场及时雨，滋润干枯绝望的心灵。 Penting banget, karena kan gara-gara corona ya, jadi kita mungkin buat seminggu kali ya, karena kan keluarga besar. Ini warga yang pemulung-pemulung, karena terutama pemulung ini kan warga pendatang, sehingga mereka tidak terdata oleh RT RW dan kemungkinan untuk mendapatkan bantuan itu yang Banpres maupun BNPT KJP tidak akan dapat, sehingga kita salurkan di sini. 针对单亲家庭、孤儿与失业居民，此季与印尼政府也发放出7000份的爱心物资。 Dukungan dari kami ya, terutama mungkin menyemangati mereka, jangan mereka berputus asa dengan kondisi seperti ini. Ya, kita berdoa saja semoga kedepannya peristiwa ini cepat berlalu, dan untuk masyarakat jangan kemana-mana, tetap stay at home seperti itu. 关怀的脚步，一户走过一户，双手奉上神园里的希望。大爱新闻印尼综合报道。